الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bila sama-sama kita mulakan majlis, mohon keberkatan kerahmatan daripada Allah SWT dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail fatiras samawati wal ard 'alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi bil haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita melafazkan kesyukuran kepada Allah SWT dan Allah SWT masih lagi memberikan peluang bagi kita untuk bersama-sama di udara ini. Hari ini 1 Jun, ya, kita mulakan semula kuliah untuk bulan Jun daripada Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Dalam waktu yang sama, ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan ujian ditimpa dengan penyakit COVID-19. Jadi marilah sama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat kita ni, terutamanya daripada jemaah Surau Bandar Puteri Ahli Quriyah Bandar Puteri Kelang ini dan seterusnya seluruh umat Islam, diberikan kesihatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan ini insyaAllah kita akan meneruskan bersiri kitab iaitu Ziarah ke Alam Barzah. Ziarah ke Alam Barzah, karangan Al-Imam Jaluddin Al-Sayyuti. Baiklah, pada tajuk malam ini ialah keadaan mayat di dalam kubur. Keadaan mayat di dalam kubur. Terutamanya bagaimanakah keadaan mayat arwah-arwah yang Islam, yang Muslim ni. Bagaimana khabar keadaan mereka? Keadaan mereka di dalam kubur, sahabat-sahabat kita yang beriman, yang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan mayat di dalam kubur. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Kubur itu merupakan hentian pertama menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hentian pertama menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min. Sekiranya berjaya di hentian pertama ni, di kubur ni, maka apa yang akan berlaku selepas itu akan menjadi lebih mudah. Yang mana selepas alam barzah ni, kita akan menuju ke alam akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kubur kita berjaya, insyaAllah di perjalanan seterusnya menuju akhirat Allah, di mahsyar dan seterusnya akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Wa in lam yanja minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalaulah di alam barzah ni kita tak berjaya, di hentian pertama ni barzah ni kita tak berjaya, maka di perjalanan-perjalanan seterusnya ashaddu min, akan lebih teruklah keadaannya. Jadi sama-sama kita bermohon, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita husnul khatimah, mati yang baik. Ya, mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan ketika mana kita berada dalam kubur nanti untuk menjawab soalan-soalan daripada para malaikat. Ya, semoga Allah tetapkan iman kita, lidah kita untuk menjawab soalan-soalan daripada para malaikat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bagaimana keadaan mayat dalam kubur ni, kita sambung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah merasa sedih pada saat kematian
tidak juga pada saat di dalam kubur, serta tidak pada hari pengumpulan mereka, yakni hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tabarani, Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan Al-Asbahani. Masing-masing ada amalan istimewa masing-masing. Ada orang membanyakkan tasbih, ya, subhanallah. Ada orang membanyakkan tahmid, alhamdulillah. Ada orang membanyakkan takbir, Allahu Akbar. Ada orang yang membiasakan dirinya dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Masing-masing ada amalan masing-masing. Ada orang yang membiasakan dirinya dengan istighfar, al-mustaghfirin bil ashar, terutamanya pada waktu sahur sebelum subuh, membiasakan dirinya dengan amalan istimewa masing-masing. Ada akalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sangat ringan pada sebutan namun berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat ringan pada sebutan pada lidah, namun berat pada timbangan mizan Allah, deraja Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah. Namun ada juga yang membiasakan diri dengan membaca kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang membiasakan dirinya dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi sebutkan tadi, iaitu tidaklah orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah merasa sedih pada saat kematian. Bila kita tiba saat nak mati ni, orang dah biasa diri dengan kalimah setiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diberikan keistimewaan keadaan dia nanti itu, ketika nak mati tu, dia diangkat daripada merasa perasaan sedih. Begitu juga bila dia berada di dalam kubur, tidak ada kesedihan bagi dia. Begitu juga nanti di hari dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hari pengumpulan, juga tidak ada kesedihan. Bahkan dalam Ad-Dibash, Abu Al-Qasim Al-Jili menuturkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, Jibril pernah memberitahu aku bahawa kalimah la ilaha illallah merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim pada saat kematiannya. Jadi kebahagiaan bagi seorang muslim pada saat kematiannya, dan pada saat di dalam kuburnya, dan pada saat dia keluar dari kuburnya. Ketika nak mati, ketika dalam kubur, dan ketika kita nak bergerak menuju di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebahagiaan orang-orang yang sentiasa melafazkan kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap harilah kita kena memperbanyakkan afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik seafdal-afdal zikir itu ialah la ilaha illallah. Itulah keadaan orang-orang yang di dalam kubur nanti di atas dunia ni, yang membiasakan diri dia dengan amalan zikir, nanti di dalam kubur pun begitu. Dia akan meneruskan amalan itu di dalam kubur. Dalam Ahlu Al-Kubur, Al-Hafiz Zainuddin Ibn Rajab mengatakan, Allah telah memuliakan sebahagian penghuni alam barzah dengan berbuat amal soleh di dalamnya. Meskipun dengan hal itu mereka tidak mendapatkan pahala kerana amalnya telah terputus oleh kematian, namun amalnya itu masih berterusan baginya. Dengan kalau kita dahulu kat dunia melazimkan diri, membiasakan diri dengan amalan zikir, nanti di dalam kubur pun kita akan berterusan begitulah.
kita akan berterusan mengamalkan zikir-zikir tersebut di dalam umur kita. Adakah zikir itu akan menambah pahala? Tidak. Sebab dia telah mati dan dia telah terputus amalannya. Namun amal itu masih berterusan. Dia masih terus lakukan di dalam kubur. Tak berpahala. Sebab amal kita dah terputus. Dah tak boleh nak buat pahala lagi. Tapi oleh kerana apa yang kita buat amal soleh kat dunia dahulu ni, nanti dalam kubur itu jugalah yang kita akan teruskan di dalam kubur kita. Dengan itu, dia dapat bersenang-senang dalam berzikir kepada Allah dan membuat ketaatan kepadanya sebagaimana yang dirasakan oleh para malaikat dan penghuni syurga di syurga. Meskipun hal itu mereka tidak mendapat pahala kerana zikir dan ketaatan itu sendiri merupakan kenikmatan yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Mereka ketika di dunia dulu merasa lazat berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh tidak, mesti melafazkan kalimah la ilaha illallah, sentiasa memperbaharui imannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cubalah kita praktikkan sekurang-kurangnya sehari, kalau kita boleh istiqomah, ada target-target yang kita boleh tetapkan, berapa yang kita boleh sasarkan, 50, 100. Penting istiqamah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amalan-amalan soleh ni bukan sahaja di atas dunia, bahkan nanti bila kita mati dalam kubur nanti pun kita akan membawa sekali, kita akan teruskan lagi amalan-amalan ini. Amalan-amalan ini tidaklah menambah pahala bagi kita sebab kita dah mati, tapi ia merupakan suatu kebahagiaan, kenikmatan bagi arwah-arwah yang mukmin ni yang sentiasa berzikir semasa dunia tu, dia akan berterusan. Begitulah juga di dalam kubur nanti berterusan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu keadaan yang pertama. Mayat di dalam kubur. Jadi janganlah kita menjadi orang kata mukmin yang bodoh, tetapi kita memilihlah menjadi mukmin yang cerdik. Mukmin yang cerdik macam mana? Al-Qayyisu Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dia, sentiasa berkoreksi diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan diri dengan amalan-amalan untuk bekal selepas kehidupan, selepas mati. Ya, wal ajizu, tapi janganlah kita ini menjadi orang yang bodoh. Walaupun kita ini pendidikan tinggi, tapi kalau kita tersalah langkah, tersalah neraca kehidupan, kita menjadi manusia yang bodoh. Dan macam mana? Wal-ajizu man atba'a nafsah. Orang yang terlalu ikut hawa nafsu. Telunjuk hawa nafsu dia, terlalu ikut, telunjuk hawa nafsu dia. Kemudian, watamanna 'ala Allah. Dan dia hanya bercita-cita, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa apa-apa tindakan untuk melakukan amal-amal soleh. Ini kita pilihlah untuk menjadi Al-Qayyis, orang yang bijak. Dengan mempersiapkan diri kita, sentiasa bermuhasabah dan juga melaksanakan amal-amal sebagai persiapan menuju kehidupan selepas mati. Antaranya ialah kita membanyakkan zikir. Antara zikir yang paling afdal, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana keadaan mayat dalam kubur nanti? Antaranya dia akan meneruskan apa yang dia telah amalkan semasa kat dunia ni, dia akan teruskan. Seterusnya, dari Anas bin Malik dituturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, para Nabi itu hidup di dalam kubur mereka dan mereka tetap mengerjakan solat. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Ibnu Mundah. Masih dari Anas bin Malik disebutkan bahawa pada malam diangkatnya ke langit, Nabi SAW melintasi Musa AS sementara dia sedang mengerjakan solat di dalam kuburnya. Ibnu Mundah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Hajjaj ibn Minhal, Yunus ibn Muhammad, Abu Nasr, At-Tamar, Hibban dan lain-lain yang berturut-turut diterima dari Hammad, Sulaiman At-Taimi dan Sabit dari Anas bin Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sufyan, Yahya ibn Sa'id, Umar ibn Habib, Jarir bin Abdul Hamid, Mu'tamar ibn Sulaiman, Yazid ibn Harun, Isa dan lain-lain yang diterima dari Sulaiman At-Taimi
diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, Abdullah Ibn Jarrah dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari Ibn Abbas disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi kubur Musa alaihissalam sedangkan dia di dalam keadaan berdiri mengerjakan solat. Ini sebahagian dia bukti bahawa Nabi yang telah mati juga, yang telah meninggal dunia, di dalam kubur mereka, mereka meneruskan amal soleh yang pernah mereka lakukan semasa di dunia dahulu. Itulah, mudah-mudahan kita pun begitu jugalah nanti. Kalau kita ni orang-orang yang semasa di dunia ni amat mementingkan solat kita. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaannya? Allazinahum fi solatihim khashi'un, orang yang sentiasa berusaha untuk khusyuk di dalam solat. Sentiasa khusyuk di dalam solat. Fokus di dalam solatnya. Kemudian dalam ayat yang sama juga surah Al-Mu'minun itu disebutkan tentang solat juga, allazinahum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang sentiasa memelihara solatnya semasa di dunia. Ya, sembahyang di awal waktu, laksanakanlah dengan cara yang terbaik seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi secara berjamaah. Ya, janganlah kita sampai solat di luar waktu kerana kelalaian kita untuk mendirikan solat. Jadi kalau boleh, kita sentiasalah mengambil berat tentang solat kita ini. Mudah-mudahan bagaimana Nabi sendiri pun bila mana dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang berduka cita, Nabi pun akan tunaikan solat. Begitu juga para sahabat diajar oleh baginda Nabi bila ada masalah, bila ada apa-apa musibah ke, bila ada apa-apa halangan ke, maka ambillah wuduk dan solatlah sunnah dua rakaat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan solat. Mudah-mudahan solat yang kita dirikan itu juga nanti di alam kubur pun nanti kita masih lagi mendirikan solat. Ya, bukannya untuk menambah pahala, tapi itu merupakan satu kebahagiaan kepada kita. Nabi sendiri pernah sebut kepada Bilal, arihna bisolah ya Bilal, hiburkanlah kami dengan mendirikan solat. Nabi mencari ketenangan, mencari ketenteraman jiwa dengan mendirikan solat. Macam kita sendirilah, insyaAllah kan, rasa tak tenang bila kita ini melambat-lambatkan solat. Itu juga kita rasa tak seronok bila kita tak dapat sama-sama mendirikan solat di surau secara berjemaah. Tapi sekarang kena patuhlah dengan ti Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kena taatlah pada perintah. Yang terkini ini cuma hanya 6 orang saja yang boleh mendirikan solat berjemaah di masjid di surau. Sedangkan masjid negeri pun ditetapkan cuma 6 orang saja. Jadi kita kena patuhlah. Mudah-mudahan COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat terus memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mendirikan solat secara berjamaah. Itu yang kedua, tentang keadaan mayat di dalam kubur. Yang pertama, tentang zikir, mereka akan meneruskan zikir mereka di dalam kubur. Yang kedua, dan solat, orang yang amat mementingkan solat semasa dunia ini, mereka akan teruskanlah perkara itu di dalam kubur mereka nanti. Ini bukan kerana nak menambahkan pahala, tidak, sebab amalan kita dah terputus, pahala dah terputus. Tetapi merupakan suatu kebahagiaan, kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada orang yang semasa kat dunia dulu suka sangat berzikir, suka sangat mendirikan solat ini, memberikan kenikmatan kepada mereka, mungkin teruskan ketika di dalam kubur nanti. Sebanding orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala ni, mereka tak ada peluang lah nak buat perkara-perkara ni. Sebab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala ni, pagi, petang ditunjukkan, dibentangkan kepada mereka tentang kepanasan api neraka, bahang api neraka. Itu diazab oleh para malaikat. Jadi tak ada masa lagi nak melakukan perkara-perkara. Masa kat dunia dulu mereka tak mempersiapkan diri mereka dengan amal soleh. Baik, seterusnya perkara yang ketiga
Ibnu Jari dalam Tahzib Al-Athar dan Abu Nu'aim menuturkan riwayat dari Ibrahim ibn As-Simah Al-Muhallabi. Dia mengatakan bahawa orang-orang yang pernah melintasi benteng di Asar mengatakan ketika berjalan melintasi sekitar kubur Thabit Al-Banani, kami mendengar bacaan Al-Quran. Ini bagaimana keadaan mayat orang-orang mukmin di dalam kubur. Ini yang ketiga. Kemudian Ibn Mundah mengatakan bahawa Ahmad Ibn Muhammad As-Sulami menerima khabar dari Abu Ahmad Yusuf Al-Khaffaf yang diterimanya dari Al-Qadi Abu Ahmad. Abu Ahmad menerimanya dari Muhammad Ibn Ja'far Ibn Muhammad Al-Ash'ari. Al-Ash'ari mendengarnya dari Salamah Ibn Shabib. Shabib pula mendengar daripada Abu Muhammad Al-Haffar. Dia menuturkan, pada hari Jumaat tengah hari aku memasuki kubur. Aku tidak melintasi suatu kubur melainkan aku mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian diriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan kemah di atas kubur. Mereka tidak mengira bahawa tanah itu adalah kubur. Para sahabat Nabi ini pernah mendirikan kemah di atas satu tanah. Mereka tak perasan bahawa tempat yang mereka dirikan kemah itu rupanya kubur. Ternyata di dalamnya terdengar orang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai. Para sahabat mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau lantas bersabda, dia, yakni surah Al-Mulk adalah munjiyah. Munjiyah ni sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat. Dan juga Al-Mani'ah. Mani'ah ni adalah sebagai penghalang. Penyelamat, munjiyah, penyelamat, mani'ah, penghalang. Penyelamat dan penghalang daripada apa? Ya, menyelamatkan daripada azab, azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dalam Ar-Ruh, Abu Al-Qasim As-Sa'di mengatakan ini merupakan penegasan Nabi SAW bahawa seorang mayat juga membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Sementara Abdullah pernah diberitahu mengenai hal itu dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah keistimewaan orang yang semasa di dunia ini sentiasa berdamping, bersahabat dengan Al-Quran. Yang mana amalan itu juga kelak keadaan mereka di dalam kubur nanti mereka akan teruskan membaca Al-Quran. Kan ada rancangan. Buat apa malam Jumaat? Kan rancangan ada dalam TV, televisyen kan rancangan. Buat apa malam Jumaat? Mereka orang pun sambut, dengar kuliah kan. Macam tu jugalah. Orang-orang arwah-arwah mukmin ni buat apa dalam kubur? Macam tu tadi lah. Antaranya yang pertama tadi berzikir. Keduanya apa? Ada yang solat. Ketiga, ada yang membaca Al-Quran. Mereka meneruskan bacaan-bacaan Al-Quran tu di dalam kubur. Bukan untuk menambah pahala sebab mereka dah mati, mereka dah terputus amalan, tapi amalan itu semasa di dunia merupakan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan kepada diri dia. Maka dia teruskan ketika mana dia berada di alam alam barzah nanti. Ya? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya? Abu Al-Hajjaj Yusuf Ibn Muhammad Al-Sariri sebagaimana dituturkan oleh Ibn Rajab mengatakan bahawa Syekh Abu Al-Hasan Ali Ibn Al-Husain Al-Samiri seorang Muslim yang soleh memperlihatkan suatu tempat dari beberapa kubur yang tidak pernah sepi. Lalu dia mengatakan, dari tempat ini kita masih akan terus mendengar bacaan surah Al-Mulk. Daripada kubur. Anda boleh dengar bacaan surah Al-Mulk. Ya? Jadi kita jadikanlah amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Al-Quran itu, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu sama ada dia menjadi peguam bela kita nanti, ataupun aw alaika, ataupun menjadi pendakwa kepada kita. Peguam bela ataupun peguam cara. Peguam bela bila mana kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Bagaimana menjadi pendakwa bila mana kita ni melalaikan daripada Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hak Quran itu ya, perlu kita baca setiap hari. Sebagaimana kita telah diasuh
kita telah ditarbiahkan oleh Madrasah Ramadan, di mana kita bertadarus, kita berjaya mengkhatamkan 30 juzuk dalam sebulan Ramadan. Kita boleh membaca sehari, menghabiskan satu juzuk, 30 hari kita boleh khatam 30 juzuk. Jadi tarbiah itu kita teruskanlah di bulan luar Ramadan. Sebab kita menyembah Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita menyembah Allah setiap masa. Ya? Jadi Ramadan itu menjadi bulan tarbiah. Menjadi madrasah yang mendidik kita. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Ya? Mudah-mudahan kita teruskan amalan-amalan takwa itu di luar luar Ramadan. Ya? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana keadaan roh-roh orang mukmin? Tadi pertama, berzikir. Kedua, ada yang solat. Ketiga, ada yang membaca Al-Quran. Kemudian, daripada Al-Harith ibn Abu Usamah Al-Aqili dan Al-Wa'ili menuturkan hadis dari Jabir. Dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kafanilah mayat saudara-saudara kalian dengan sebaik-baiknya, kerana mereka akan saling berbangga diri dan saling mengunjungi di dalam kubur mereka." Apa yang orang-orang mukmin akan buat? Yang keempat ni pula ialah mereka akan saling kunjung mengunjungi di antara satu sama lain. Berbanding orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, mereka tak buatlah apa ni kunjung-mengunjungi di antara satu sama lain ni, sebab mereka sibuk diazab oleh malaikat. Dan disebutkan di sini supaya kita ni, bila mana kita mengkafankan seseorang, kita perelokkanlah kain kafannya. Ya? Dalam Sahih Muslim disebutkan, jika salah seorang di antara kalian mengurus kematian saudaranya, hendaklah dia memberinya kafan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan kafan yang baik di sini adalah kain berwarna putih, bersih, tebal, tetapi tidak semestinya mahal, kerana bermewah-mewahan itu sama sekali tidak diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jadi sambungan, Ibn Abi Syaibah menuturkan bahawa Ibnu Sirin sangat menyukai kafan yang baik. Dikatakan bahawa orang-orang yang sudah meninggal itu akan saling melakukan kunjungan dengan mengenakan kafan-kafan mereka. Ya. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berikanlah kepada mayat-mayat kalian kafan yang baik, kerana mereka akan saling mengadakan kunjungan di alam kubur mereka." Jadi bila mana kita menguruskan kematian, jenazah-jenazah, kita cubalah cari kafan yang terbaik. Ya? Yang putih, yang bersih, yang tebal. Tak semestinya mahal. Ya? Sebab nanti mereka ni saling berkunjung-kunjungan di antara mereka. Ha? Dan mereka rasa seronok dengan kain kafan masing-masing. Dituturkan oleh Abu Qatadah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengurus mayat saudaranya, hendaklah dia memakaikan kafan yang baik, kerana mereka akan saling mengadakan kunjungan di alam kubur mereka. Ya? Jadi, apakah yang dilakukan oleh ruh orang mukmin di dalam kubur mereka tu? Yang keempat ialah mereka saling kunjung mengunjungi di antara ruh sesama mukmin. Ya? Okay? Tanya khabar dan sebagainya. Sebab tu disuruh kita memperelokkan kain kafan mereka. Ha? Kita akan saling kunjung-mengunjung di antara satu sama lain. Kemudian seterusnya, Ibn Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi menuturkan riwayat dari Abu Hurairah bahawa kepada orang mukmin akan dikatakan dalam kuburnya, tidurlah seperti tidurnya orang-orang yang bertakwa. Tidur seperti tidur pengantin lah ni. Dari Sa'id ibn Jubair, ibn As-Sakir meriwayatkan, ibn Abbas radhiyallahu an meninggal di Taif. Aku lalu melawat jenazahnya, kemudian datang burung berwarna putih yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Burung itu masuk ke dalam jenazah, masuk ke dalam kereta jenazahnya. Tetapi tidak diketahui bila ia keluar. Ketika dikuburkan di tepi lubang kubur itu, terdengar bacaan ayat Al-Quran yang tidak diketahui siapa yang membacanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Dengan hati yang puas lagi diredai. Ya. Sedangkan hal yang sama diriwayatkan oleh Ikrimah dan Abu Zubair dengan lafaz lalu datang seekor burung putih dari langit dan masuk dalam kafannya. Tidak diketahui keberadaannya setelah itu. Mereka menganggap bahawa itu adalah amalannya. Sedangkan dari Mujahid, Abdullah ibn Yamin, dari Bajar ibn Ubaid, menuturkan dengan lafaz datang seekor burung putih yang besar dari arah lembah Wuj. Sementara dari Ghailan ibn Umar dan Maimun ibn Mahram dituturkan dengan lafaz lalu diraba tetapi tidak ditemukan. Ketika diratakan kuburnya, kami mendengar suara tetapi tidak terlihat seorang yang mengeluarkan suara tersebut. Suara itu melantunkan ayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Itulah yang kelima, keadaan orang-orang mukmin di dalam kubur mereka. Mana mereka itu akan merasa tenang, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sendiri redha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia beradalah keadaannya di dalam kubur itu dalam keadaan yang tenang, tidur seperti tidurnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tajuk ini, keadaan mayat di dalam kubur, sekadar itulah yang dapat kita sebut pada pertemuan kali ini. Pertamanya, mereka meneruskan zikir. Dua, ada yang mendirikan solat. Yang ketiga, ada yang membaca Al-Quran. Yang keempat tadi, ialah mereka akan saling kunjung-mengunjungi di antara arwah-arwah. Dan mereka di ketika mana kita nak mengkafankan mereka, dia suruh kita ni mengelokkan kain kafan mereka. Dan yang kelima ialah yang mana mereka ini akan tidur di dalam kubur itu seperti mana tidurnya orang-orang yang bertakwa dengan penuh keamanan, dan dia mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana keadaan mayat di dalam kubur, apa yang mereka lakukan, insyaAllah. Jadi aku lakukan lihala wa astagfirullahaladzim li walakum. Mudah-mudahan jika ada kesalahan-kesalahan, kesilapan, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan juga jika ada terkasar bahasa, mohon minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kerahmatan, keberkatan, keampunan kepada kita. Dan sama-sama jangan kita menyendiri dalam doa kita, jangan kita hanya doakan keselamatan diri kita, ahli keluarga kita sahaja. Terlepas daripada COVID-19 ni, sebaiknya kita luaskan daerah doa kita, ya, mengikuti jiran-jiran kita, kediaman kita, karya kita, ya, surau kita, masjid kita, daerah kita, negara kita, seterusnya umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat COVID-19 ini daripada bumi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya dapat kembali seperti sedia kala, ya. Dan pada semua harap kita dapat patuhlah kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Ulul Amri.
mudah-mudahan itu menjadi penyebab antara sebab boleh berakhirnya COVID ini, dapat mengurangkan apa kata berlakunya penularan kluster-kluster yang baru. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja buat pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.